Thank you.
para panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan dan di tempat bersejarah yang indah dan megah untuk menyaksikan acara Tawur Agung Kesanga yang dilaksanakan. Para panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan dan di tempat bersejarah yang indah dan megah untuk menyaksikan acara Tawur Agung Kesanga yang dilaksanakan oleh umat Hindu dalam rangka menyambut tahun baru Saka 1944. Yang saya hormati pelaksana tugas Dirjen Humas Hindu Ibu Komang Sri Marheni, yang saya hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tahun ini juga kita mengambil tema aktualisasi nilai tatwamasi dalam moderasi beragama untuk menuju Indonesia tangguh. Sengaja kita membuat tema ini. Kita ingin menggaungkan ke seluruh dunia bahwa umat manusia tentu mendambakan rasa aman dan nyaman. Yang kedua, ingin rasa damai. Ketiga, tentu sejahtera. Yang keempat, bahagia. Untuk mencapai hal tersebut tentunya ada persyaratannya. Antara lain, kesetaraan. Itu yang kita maksud, quote unquote, tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu bangga jadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di samping tadi kesetaraan, tentu persaudaraan, kekeluargaan, wasudewam, kutubakam. Kita bersaudara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Plorote. Hendaknya kita bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita ingin membangun umat manusia, warga negara Indonesia seutuhnya. Ingat, kita telah diberikan kesempatan oleh negara, oleh kesepakatan empat menteri untuk memanfaatkan Candi Prambanan menjadi tempat ibadah Hindu secara nasional maupun dunia. Saya ingatkan pada seluruh umat sedharma untuk tetap menegakkan disiplin kita. Mari kita beribadah sesuai dengan susastra kita, kitab-kitab suci kita, petua petunjuk bisama dari para pandita kita. Terakhir, tentu kita ingin jadi hidup manusia ini bermanfaat buat masyarakat, bangsa dan negaranya, buat agamanya. Oleh sebab itu, saya mengajak umat sedharma sebagai masyarakat Indonesia, maka pandangan hidupnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini kita bumikan di negeri ini. Kemudian sebagai bangsa, tentu ideologinya Pancasila. Sebagai warga negara, tentu dasar negaranya Pancasila. Sebagai orang Indonesia, tentu pikirannya juga Pancasila. Oleh sebab itu, mari kita bersatu. Hari ini kita tawur agung untuk wisuda bumi, agar negeri kita semakin bisa kita jaga. Upaya kita, tentu kita berserah. Jangan pernah menyerah, tapi kita selalu berdoa kepada Tuhan Maha Kuasa. Semoga tawur agung ini dan perayaan hari suci Nyepi ini berjalan dengan aman, lancar di seluruh tanah air. Dengan demikian, kami ucapkan selamat hari suci Nyepi. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih negara yang telah memberikan peluang kepada umat Hindu untuk memanfaatkan Candi Prambanan ini. Terima kasih Dharma Diaksa atas doanya. Dumugi kita semua rahayu. Semoga kita selamat. Semoga kita semakin kuat. Negara kita semakin jaya. Semakin adikuasa. Semakin maju. Ini hal-hal yang kita ingin lakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri dan para stakeholder yang lain. Salam untuk keluarga dimanapun berada. Kita doakan saudara kita yang kena COVID-19 segera sembuh.
Selesai. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Thank you.